Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Intan Seven. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, kali ini aku akan mereaksi salah satu video penyanyi terbaik ya menurut aku guys, dan aku yakin kalian juga merasa demikian ya, yaitu adalah Reza Jeneponto. Wow, kali ini spesial juga guys ya. Semalam aku juga udah pernah ngereaksi Reza Jeneponto yang menyanyikan lagu India, dan kali ini aku mereaksi lagi ya lagu India di cover oleh Reza ya. Judul video itu adalah Reza cover lagu India Mohabbat Dil Ka Sakon dan Mileho Tungtungko. Wow. Aku sangat tertarik guys ya, bagaimana Reza melakukan cengkok-cengkok India itu guys ya. Wow, ini suara kalau penyanyi India nih, range vokal wanita itu pasti sangat-sangat tinggi guys, dan berbeda dengan penyanyi-penyanyi lainnya. Penyanyi wanita di India itu biasanya mempunyai karakter dengan lenggok yang sangat susah ya guys ya. Dan bagaimana Reza menyelesaikan lagu ini ya, lagu India ini. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita langsung saja mereaksi dari channelnya Limus Channel. Kita support dengan mengklik subscribe ya. Kalian juga jangan lupa subscribe ya sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini guys ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku udah penasaran banget guys ya bagaimana perform Reza pada video kali ini ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Apa sih kasakot? Milih kostum bungkus. Cover lagu dia Reza. Oh, ini dia berduet dengan penyanyi asli ya guys ya. Oh, kita play. Sedapnya Reza nyanyi lagu sedap banget. Oh, waduh, suaranya halus banget dan range vokalnya tinggi banget di sini guys. Aduh, Reza. Oke, kita play lagi. Oh. Guys, nggak susah dari nyanyikan lagu ini guys ya. Aduh, terlihat raut wajahnya itu masih sangat ini ya, sangat bisa menguasai lagu ini guys. Wow. Lah, pada lagu ini susah juga guys ya, nggak lagu gampang ini. Lagu ini itu susah semua guys. Tapi Reza tuh, coba kita lihat ya, dia menyanyikan lagu dengan biasa aja sih, lirik aja ya. Kayak dia ini ya, kayak nggak ada beban ya menyanyikan lagu itu guys. Wow, nice banget Reza. Wow, lagu ini udah pernah koleksi guys ya. Kasih
guys. Padahal aku udah pernah mendengar ya, udah pernah reaksi juga ya guys di lagu ini ya. Tapi aku nggak pernah bosan ya guys, nggak pernah jenuh dengan suara Reza guys. Nggak pernah sekalipun aku jenuh guys. Kita mulai. Yang menyampaikan dengan sangat lembut guys. Kita balik lo dulu guys ya di sini. Oh menyejukkan guys. Iya banget ini guys ya. Sedap ya walaupun hanya musiknya akustik ya guys ya. Sedap banget. Sejuk ya guys. Lenggoknya itu guys. Aku baru saja mereaksi Reza Jeniponto yang menyanyikan lagu ya, dua lagu India guys. Yaitu adalah Mohabbat Dil Kasakon dan Mileho Tum Humko. Wow guys, aku nggak pernah jenuh guys, nggak pernah bosan dengarkan lagu Ratu Pop ini guys ya, karena suaranya itu selalu bikin aku candu, suaranya itu selalu bikin aku terkesan. Penampilannya selalu bikin aku terkesima guys dengan kesederhanaan dari seorang Reza. Tapi dia bernyanyi itu lebih dari sederhana guys. Dia bernyanyi itu lebih dari sempurna guys. Dan teknik vokalnya itu lebih dari di atas rata-rata guys. Karena sulit ya menjadi penyanyi yang seperti ini ketika sudah ada, sudah muncul dari Jeniponto guys. Maka begitu bahagianya kita. Dan kita akan selalu mensupport ya penyanyi yang satu ini tentunya. Aku juga selalu mendukung ya guys ya, bagaimana perform Reza di setiap harinya, bagaimana Reza melakukan aktivitasnya setiap harinya, itu selalu saja aku penasaran guys ya. Inilah aura dari seorang Reza ya, dapat mengundang simpatik dari banyak masyarakat ya guys ya. Oke lah, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan pastinya aku sangat terhibur dengan video baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang baru saja menonton video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe guys ya, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.